Densus 88 Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di Padukuhan Ngawu, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Rabu pagi. Rumah ini ditinggali oleh WS serta tiga anaknya. WS yang berasal dari Semarang sudah 5 bulan tinggal di rumah ini. Warga sekitar mengenal WS sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Setelah menggeledah selama 6 jam, polisi membawa sejumlah barang bukti dalam satu box. Selain ramah, WS diketahui berjualan baju di Pasar Padang Keling.